Kami bersyukur bahwa mereka tertangani dengan cepat dan baik. Apresiasi kepada tim medis di Taman Margasatwa Ragunan yang pertama mendeteksi dini, melihat gejala langsung bertindak, melihat gejala langsung melakukan langkah-langkah yang benar, sehingga satwa ini bisa terlindungi dan sekarang menunjukkan tanda-tanda sudah pulih. Tim medis Taman Margasatwa Ragunan memberikan pengobatan dengan memberikan antibiotik cefadroxil, ada antihistamin, sidiadril, dan anti radangnya kita kasih sama dengan manusia ya Pak, dexamethasone. Dan suportifnya kita juga tetap kasih multivitamin. Jadi di sini tim medis kami sampai dengan saat ini tetap melakukan observasi. Karena kami sendiri baru melihat bahwa satwa tersebut secara klinis sudah tidak menunjukkan gejala klinis sakit lagi. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.